Foodies, yang namanya pasar takjil itu memang adanya setahun sekali. Pasar dadakan yang menyediakan seabrek-abrek jajanan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Segala macam lengkap ya Foodies, dari makanan berat yang gurih asin ada, apalagi makanan atau minuman yang manis-manis tapi menggemaskan kayak wajah Foodies tuh. Semuanya tuh seru kayaknya buat dimampirin, mau yang di meja dadakan ataupun gerobak dorong. Nah, kalau pasar takjil di kawasan Santa Jakarta Selatan, pelanggannya kebanyakan para karyawan kantoran Foodies ataupun karyawan-karyawan toko yang harus berbuka di kantornya. Assalamualaikum Foodies, luar biasa ya, rame. Memang agak ribet sebenarnya kalau lagi kondisi kayak gini, semua lagi heboh, hektik, kepengen berburu takjil. Saya juga nggak mau kalah sama yang lain. Kita berburu takjil hari ini. Ada apa aja sih di lokasi pasar takjil Pasar Santa? Wih, langsung Foodies, godaan banget emang lihat pemandangan kayak begini sore-sore. Tapi ini dia nih, serunya berburu bukaan di pasar takjil dadakan kayak begini. Selera kita tuh kayak langsung ngegas nggak sih buat pilih-pilih makanan atau minuman yang mau jadi teman berbuka. Tapi kadang-kadang nih karena hawa nafsu segala macam diborong tapi juga belum tentu habis nanti. Nah, ini tujuan pertama saya. Nih ada pecel sama bihun. Langsung kita bungkus ya. Nah, kalau di Ibu nih selain pecel juga ada aneka gorengan, terus juga ada kolak, lontong. Tuh, ada macam-macam tuh. Itu juga ada yang masih baru digoreng. Jadi kondisinya masih hangat tuh di. Selamat ya. Ya, terima kasih Ibu. Kita lanjut lagi ya, cari yang lain. Selera orang sih emang masing-masing. Salah satu yang diburu ini nih, racikan pecel sayuran berbumbu sambal kacang. Mantep nih Foodies, sayurannya tersaji fresh di kedai receh dadakan kayak begini. Kangkung, toge, bayam semuanya direbus, tinggal disiram bumbu pecelnya. Selain itu, untuk menemani pecel, Foodies bisa memilih tambahan bihun goreng atau gorengan hangat juga. Wah, kayaknya mantep ya. Terus, soal harga gimana nih? Receh dong pastinya. Cuma 10.000 aja seporsi, udah dapat pecel sayur plus gorengannya Foodies. Nah, yang ini juga jadi incaran saya nih, aneka bubur. Nah, jadi kalau ini isinya ada ubi, ada kolang kaling, terus ada pisang ya, Bu? Pacar Cina. Nah, kalau yang satu ini pasti bermunculan cuma di bulan Ramadan nih, Foodies. Aneka bubur manis dan kolak biasanya dijual ya di pinggir-pinggir jalan oleh penjual takjil dadakan. Kolak pisang, bubur kampiun yang isinya rame banget, campurannya dari bubur sumsum, biji salak, dan ketan hitam ini emang selalu menggoda ya Foodies. Plus ada lagi nih yang warnanya cantik banget, bubur kacang hijau yang bisa dicampur pacar Cina dan juga mutiara. Semuanya siap menggoyang lidah. Nah, sekarang kita hunting gorengan ya, yang nggak bisa pernah lepas dari acara berbuka. 2.000. Ini yang gorengannya 2.000 atau es kelapanya 2.000 nih, suaranya 2.000. Wah, kayaknya yang ini lapak favoritnya menu gorengan nih. Rame banget ya, Foodies. Di pasar takjil Santa, gorengan dijual hampir di semua meja. Tinggal pilih, kamu mau mampir ke penjual yang mana? Jadi ada beda-bedanya Foodies, kalau lontong aja ada 3 macam, yang ini isi daging, terus kalau yang tidak diikat dengan tali rafia itu isi ayam. Nah, kalau yang ini favorit saya, ini isinya oncom, kita langsung beli ya buat buka puasa. Soal harga, semuanya rata sih, dikasih harga yang sama tuh Foodies, sama-sama receh alias murah. Gorengan menawarkan makanan simpel dengan baluran tepung untuk mengenyangkan perut tanpa harus makan nasi. Makanya nggak heran, di setiap bulan puasa penjajah gorengan musiman bertebaran di mana-mana. Duh, penutupnya wajib ada yang dingin-dingin ini sih, setuju? Nah, ini dia yang tadi saya bilang, es cincau hijau. Es cincau hijau tergolong es minimalis bahannya, tapi nikmat rasanya Foodies. Lembaran cincau hijau berpadu dengan santan, aduh satu kata ini hasilnya, segar! Cincau hijau itu menyerupai gel dengan tekstur kenyal dan keras, makanya cara mengambilnya dengan sendok seperti ini nih Foodies. Nah, sebagai kuahnya langsung diisi serutan es yang bisa dicampur pemanis sesuai pilihan. Ada santan, sirup merah, ataupun gula merah yang dicairkan. Sip, selanjutnya dikemas di dalam plastik untuk bisa dinikmati di tempat berbukanya ya Foodies. Seporsi cincau hijau dengan aneka rasa ini cuma 8.000 aja.
Pas banget kan sebagai takjil penutup untuk berbuka? Kuliner receh, tapi rasanya jelas enggak recehan. Ini adalah cincau hijau dengan gula merah. Tadi kata Pak Anda juga ada campuran jahenya ya. Ada campuran jahenya, foodies. Tuh, warnanya agak kecoklatan ya. Nah, yang terakhir favorit saya sih ini. Warnanya pink-pink gimana gitu. Tuh, cincau hijau dengan sirup merah. Gak sabar nunggu waktu berbuka nih.